Diam-diam, Mbak. Ngopi, pengopi. Haha, gimana Sobat Green? Sudah ngopi kah hari ini? Biar nggak diem-diem bae, mending ambil segelas kopi dan seruput nikmatnya kopi sebagai sumber semangat kamu ya, Sobat Green. Berbicara tentang kopi, komoditas satu ini menjadi salah satu yang banyak digemari oleh masyarakat. Kopi kaya akan antioksidan yang baik bagi tubuh. Selain itu, kandungan kafein di dalamnya bermanfaat untuk menghilangkan rasa kantuk loh. Oh iya, jika Anda mengonsumsi kopi tanpa gula atau krim, dipercaya dapat meningkatkan daya ingat serta menekan resiko sakit jantung dan diabetes. Tanaman kopi sendiri adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di Indonesia. Sehingga tak heran, beberapa daerah memiliki komoditas kopi unggulan yang berbeda dan menjadi khas daerah tersebut. Satu dari beberapa kopi yang terkenal adalah kopi luwak. Sesuai dengan namanya, biji kopi yang diperoleh merupakan biji kopi yang sudah melalui sistem pencernaan musang atau dikenal dengan luwak. Karena melalui proses pencernaan luwak tersebut, kopi ini diyakini memiliki rasa yang berbeda dibandingkan kopi pada umumnya. Tapi tahukah Anda, Profesor Erli Zanur, guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, telah mengembangkan teknologi produksi pembuatan kopi luwak secara enzimatis, tanpa melibatkan hewan luwak dalam proses produksi kopi luwak. Wah-wah, seperti apa ya? Kami memulai penelitian dengan melakukan isolasi bakteri-bakteri dari luwak. Kalau kita membentuk atau menghasilkan kopi setara kopi luwak, tapi tidak menggunakan luwak. Kita berharap bahwa proses ini mendekati apa yang terjadi di dalam perut luwak. Kita bandingkan antara asam oksalat yang kita produksi dengan asam oksalat yang ada pada kopi luwak dari luwak, kita memiliki kadar asam oksalat yang lebih rendah. Nah, dari segi kesehatan, asam oksalat ini yang rendah itu baik untuk kesehatan. Kemudian ada lagi asam laktat. Nah, asam laktat yang diproduksi secara fermentasi tanpa luwak ini lebih tinggi kadarnya dibanding dengan asam laktat dari kopi luwak asli begitu. Nah, ternyata hal ini juga memberikan segi positif karena asam laktat itu bagus untuk pencernaan. Kalau orang sering minum kopi itu kan karena kadar asamnya yang terlalu tinggi, ini ada orang yang mah atau yang sensitif, itu nggak bagus untuk mereka. Tapi kalau dengan ini kita bisa bilang bahwa ini lebih untuk kesehatan lebih baik gitu ya. Teknologi produksi kopi luwak secara enzimatis ini melibatkan bakteri yang diperoleh dari feses luwak, yakni bakteri selulolitik dan bakteri proteolitik. Kedua bakteri tersebut digunakan pada fermentasi buah kopi dengan menggunakan serbuk nanoenkapsulasi bakteri. Proses pembuatan serbuk nanoenkapsulasi bakteri dilakukan di Laboratorium Bioindustri Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Dimulai dengan peremajaan bakteri dengan memindahkan 1-2 OC bakteri dari media agar miring ke media cair sebagai media pertumbuhan. Bakteri yang telah dipindahkan kemudian dipropagasi selama 2x24 jam dengan suhu 37 derajat Celcius dan dengan kecepatan 110 RPM. Pertumbuhan pertama dilakukan di media cair ukuran kecil dengan tujuan agar bakteri dapat beradaptasi. Propagasi selanjutnya dilakukan di media yang lebih besar agar pertumbuhan bakteri menjadi optimum.
Setelah itu, dilakukan centrifuge untuk memisahkan sel bakteri dengan media tumbuhnya. Centrifuge dilakukan selama 15 menit dengan suhu 4 derajat Celcius dan dengan kecepatan 4000 RPM. Setelah sel bakteri dan media tumbuhnya terpisah, selanjutnya dilakukan proses nanoenkapsulasi dengan menggunakan larutan nanopartikel yang sudah disiapkan. Kemudian dilakukan pengeringan dengan menggunakan alat spray dryer dan jadilah serbuk nanoenkapsulasi bakteri. Nah, Sobat Green, serbuk inilah yang digunakan untuk proses fermentasi buah kopi menjadi kopi luwak. Proses fermentasi sendiri dilakukan selama 1-2 hari. Jika sudah melalui proses fermentasi dan pengeringan seperti ini, kopi hanya perlu dihaluskan dan tentunya siap untuk dikonsumsi. Keunggulan dari teknologi ini adalah dapat meningkatkan kualitas produk kopi menjadi lebih higienis. Kandungan kafein lebih rendah, cita rasa lebih lembut, serta kaya akan antioksidan dengan kadar asam askorbat atau dikenal juga dengan vitamin C hingga 71%. Hai guys, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Nah, saat ini saya ditantang untuk mencobain dua kopi yang berbeda. Nah, Sobat Green, kita akan review apakah dua orang pecinta kopi ini bisa membedakan rasa kopi luwak enzimatis dan kopi luwak yang beredar di pasaran. Kira-kira ada bedanya nggak ya? Nggak usah nunggu lama-lama, langsung kita cobain aja. Tahu kan? Okay, biasa, okay, pasti udah rasanya pun udah kayak kopi luwak yang ada di pasaran. Next, gua kasih lo kesempatan buat nyobain kopi yang kedua nih, kopi luwak enzimatis. Gua cobain dulu ya. Gimana nih? Nah, ini yang bikin aneh nih. Kalau dari aromanya tadi ya, gue cobain ini dia lebih cenderung strong ya. Kok dari rasanya ini lebih soft justru. Oh, lebih soft dia. Lebih soft dia rasanya. Kalau misalnya lo dikasih dua pilihan ini, lo lebih pilih yang mana nih? Gue dihadapi sama dua pilihan ya, gue mungkin akan lebih suka yang rasanya mild, tapi orang mau kopinya lebih masuk di gue. Ini kita bisa didapat di mana nih? Nah, untuk teman-teman yang penasaran untuk nyobain kopi luwak enzimatis ini, kalian harus bersabar karena kopi luwak ini masih dalam tahap pengembangan dari Departemen Teknologi Industri Pertanian IPB. Thank you banget, Chad. Sama-sama. Kita termasuk orang yang beruntung nih udah nyobain kopi yang ternyata belum ada di pasar dan masih pengembangan nih. Nah, guys, cukup sekian untuk tayangan kali ini dan terima kasih. Dah.